Oke guys, alhamdulillahnya kita sudah sampai pantai Niyama. Jadi pantai Niyama itu berbeda sama pantai Sidem. Jadi ada kayak sebuah jembatan yang memang membatasi antara wilayah pantai Sidem dan juga pantai Niyama. Sebenarnya sama-sama lokasinya di Sidem, cuman memang mereka tuh ada perbatasan antara dua pantai. Guys, jadi di sini tuh emang kita kayak berada di tengah-tengah pepohonan gitu. Kalian bisa melihat di sini banyak sekali pepohonan dan jalannya tuh cuma ada satu arah, dua di sana dan di belakang sana. Jadi kayak tiga. Memang kawasan pantai ini tuh untuk masuk ke arah pantai yang di belakang sana, kita tuh kayak harus melewati jalan yang berada di sekitaran pohon. Langsung saja ikutin perjalanannya dan aku juga akan kasih tahu perbatasan antara pantai Niyama sama pantai Sidem. Ikuti terus vlognya aku. Let's go. Dan guys, aku tuh mau sejenak beristirahat, tapi tempatnya tuh kalian tahu nggak di mana? Aku tuh harus naik-naik gitu tadi. Itu berada di atas pohon gitu guys. Tuh, jadi aku tadi tuh naik di bawah sana tuh. Sama halnya seperti di depan sana. Jadi dua sisi, kiri dan kanan jalan. Dan pantainya di sana tuh, di sana nah. Nih. Di sana itu udah pantai. Nanti kita ke sana ya. Nah guys, aku sudah sampai di pantainya, pantai Niyama. Itu tadi yang tulisan pantai Niyama, dan ini pantainya. Dan kondisinya lumayan banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Jadi kayak memang kurang terawat banget ini pantai. Tapi lumayan juga, view-nya bagus. Terus di sini sudah mulai ditanamin pepohonan. Dan lagi ada juga kayak spot-spot foto yang bertuliskan Pantai Niyama PLTA Tulungagung. Dan banyak, gak terlalu banyak sih berhubung hari ini hari libur. Jadi gak terlalu banyak orang, mungkin berada di pantai lain karena memang Tulungagung itu banyak sekali pantai. Nah di sebelah sana itu adalah Pantai Popoh. Dan di Pantai Popoh itu emang banyak kapal-kapal yang berlayar di sana, kayak tempat kapal-kapal berlayar gitu loh. Dan untuk perbatasan antara Pantai Niyama dan Pantai Sidem adalah di belakang sana. Tempat orang memancing di sana. Jadi kalian bisa lihat di sana. Ini aku fokusin. Kalian bisa lihat di sana bahwasanya itu ada kayak sebuah aliran sungai. Dan disitulah tempat perbatasan antara Pantai Sidem dan juga Pantai Niyama. Jadi ini Pantai Niyama. Terus di belakang sana, itu di sana tepat yang ada masjidnya, itu udah masuk Pantai Sidem gitu guys. Jadi ternyata beda ya, beda pantai tapi sama lokasinya atau desanya mungkin ya, namanya Desa Sidem. Oh ya guys, di Pantai Niyama ini tuh ada sebuah gua, dan dia tuh sebelum menuju pintu masuk pantai gitu di sebelah kiri itu ada sebuah gua, dan kita lihat di sini namanya Gua Sidem. Gua Sidem ditemukan bersamaan pembangunan terowongan Romusa sekitar tahun 1942 sampai 1945. Awalnya gua yang dibuat oleh tentara Jepang yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan pencarian harta karun. Di sisi lain, Gua Sidem juga banyak dipercaya oleh orang-orang dalam hal mistis. Memiliki dua pintu, dua jalur terowongan. Salah satu jalurnya memiliki panjang 90 meter dengan kontur dinding gua yang memiliki struktur stalaktit. Tuh.
kita langsung saja menuju goanya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini goanya, guys. Assalamualaikum. Jadi ada dua pintu, sebelah kiri dan kanan. Jadi ini goa di udah tembusnya enggak ya? Assalamualaikum. Sepertinya enggak ada tembusan ya. Ada enggak sih? Wow, gelap sekali. Assalamualaikum ya Allah ya Rob. Enggak tahu ya, ini ada kayak jalannya gitu, mungkin dia jalannya sempit ke dalam situ, tapi aku kurang berani untuk melewatinya, guys. Mungkin dia harus lewat sana gitu juga sih. Aku worry, guys. Tuh, dia tuh kayak ada di antara bawah pohon-pohon gitu, dan tuh, itu masuknya di sana. Gak, aku gak mau masuk. Ini tuh juga ada sebuah tempat namanya spillway, saluran pemisah. Dan ini musim kemarau, guys, bagus banget ini jadikan spot foto. Wah, ini pastinya instagramable banget nih dijadikan sebagai spot foto. Dia tuh airnya hijau banget gitu loh, guys, dan diantara kayak batu-batu gitu. Wah, masya Allah, subhanallah, indah banget, guys. Aku akan ambil beberapa foto di sini. Oke, guys, mungkin itu saja vlog hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next vlog. Dan jangan lupa untuk makan, jaga kesehatan, karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Sampai jumpa.